Siswa SMA ini membunuh gurunya di depan teman-teman sekelasnya. Nama anak ini adalah Will Cornick. Dia selalu deskripsikan sebagai anak yang pintar, murid yang pintar, dan dia bercita-cita untuk menjadi tentara. Sejak tahun 2010, Will didiagnosa menderita penyakit diabetes. Hingga waktu dia berusaha untuk daftar ke tentara, dia nggak diterima. Dia marah karena hal tersebut terjadi dan mulailah ada perubahan dalam sikapnya Will. Dia mulai malas-malesan di sekolah dan sering gak ngerjain tugas. Salah satunya adalah tugas pelajaran bahasa Spanyol. Di atas ini adalah guru bahasa Spanyolnya Will yang bernama Anne McGuire. Anne McGuire ini usianya 61 tahun dan 5 bulan lagi dia bakalan pensiun. Anne menghukum Will karena dia gak ngerjain tugas. Dan waktu Will minta untuk dia ngelepas mata pelajaran ini, Anne gak ngasih ke Will. Dan hal tersebut somehow bikin Will marah banget. Dan pada akhirnya tanggal 28 April 2014, Will membunuh Anne McGuire. Will dikenakan hukuman seumur hidup dengan minimal 20 tahun ditahan.